kita ini dulu, kita pantau dulu ya, kita pantau dulu. Kita oh itu ya. di bawah. Apa di bawah? Lihat enggak di bawah tuh? Ada nama. Tapi mereka OC sih. Ini mereka OC oh, tapi Pak. Ya, tapi mereka OC sih. Iya. Mereka OC sih. Jadi kita enggak bisa tahu kalau itu Samsul, Pak. Tapi ada satu yang masih roleplay itu. Oh, itu iya itu. Itu siapa? Oh, itu Cak Kevin. Cak Kevin. Bentar guys. Itu si Kevin ngapain? Hancurin kapalnya. Siapa itu namanya? Siro itu. Oh, ya udah buru-buru. Jangan dibunuh, kapalnya jangan hancurin. Dah, cabut. Cabut. Puterin dulu. Sini guys. Eh, dia naik kapal lagi, Pak. Pak, dia naik kapal lagi, Pak. Mana? Itu. Siapa sih? Ah, oh ini orang. Mau kapakin kah, Pak? Tembakin kapalnya. Bisa pakai panah, bisa pakai panah. Iya. Bisa. Oh, ini Siro, Pak. Ini Siro kayaknya. Nah, udah. Puterin dulu. Dia pakai kapal terus, Pak. Game, dia pakai kapal terus ini. Dia udah mundur enggak? Udah mundur enggak? Dia masih ngejar. Oh my god. Eh, Pak, dua orang, Pak. Sekarang, Pak. Pak, dua orang, Pak. Ada Alvin. Pak, kita lemah, Pak. Oke. Please kena. Nah, kena. Mm-hmm. Kita bikin mereka mikir kita udah pergi dari sini. Pak, mereka masih nembak kita dari itu. Mereka ngejar kita, Pak. Yaudah, enggak apa-apa. Kita punya advantage kalau kita di daratan. Oh, yeah. Pak, hati-hati, Pak. Dia cuma sendirian. Ya kira-kira itulah. Yaudah kalau gitu, kita balik dulu aja sekarang. Kita balik dulu. Halo. Ikut gua sekarang, Be. Deadline, Be. Kemana? Ikut gua sekarang. Penting, Be. Aduh, ini creeper. Penting. What do you mean penting, penting bro? Be, jomblo dalam ancaman, Be. Maksudnya ancaman? Come on, Be, please. Ini siapa yang buka, Tem? Wah, eh, ini tiap malam harus ditutup. Gate itu harus ditutup tiap malam. Gua enggak tahu ada yang buka kayaknya. Ikut gua. What do you mean, bro? Udah ikut. Lurus ikut gua. Ini ketinggian banget, Pi. Masuk, Pi. Sini, Pi. Ngapa? Oke, jelas sih, Cap. Tam. Lu tahu ini, Pi? Itu apaan? Kasih, Tam. Lu lihat sendiri deh. Invisible helm, boots, legging, what the? Damn. Oke. Pi. Hah? It's crazy, bro. Balikin, Pak. Hah? One more. Wah, ini enca. Yes. Look at that. Ini dapat dari mana? Oke, dengerin gua dulu penjelasan gua. Semuanya kasih ke Matam semua. Tunggu. Ini armor. Enggak. Yes. Coba hit pakai pedang. Pakai pedang. Lu yakin? Iya. Look at that. What? Op. Dua heart. Yeah. Yes. Oke. Okay. Lu kasih armornya ke Kam. Give to me. What the heck? Ada chest enggak takut kena clear lag? Enggak, aman. Itu gimana cara? Ya, oke. Okay. Ada kisahnya, Pe. Jadi gini, Pe. Jadi kita sempat rapat, Pe. Lu tahu sesuatu, Pe? Apa? 70% anggota jomblo setuju untuk menggulingkan Ayon. Oke. Okay. That's bagus dong itu. Berarti benar dong. Ya, diawali dengan Serva. Oke, okay, kenapa Serva? Serva ngerasa Ayon itu lebih mementingkan diri sendiri. Oke, okay, betul itu betul. Egois. Iya, betul. Itu aku setuju. Dia enggak mementingkan ke kelompok. Ya. Dan itu pun Heru sama. Dia merindukan kepemimpinanku yang dulu. Itu yang udah aku bilang, Caps, dari kemarin, Caps. Oke, okay, tapi gini, Pe. Kita enggak bisa langsung menggulingkan Ayon secepatnya karena lu tahu Ayon itu banyak strategi dan licik. Benar? Iya, betul. Dia penuh taktik. Kita makanya harus pelajari dia bisa dulu strategi apa Ayon. Untuk sekarang. Apa yang di
apa yang dimauin Ion. Oke. Okay. Okay. Sekarang tadi invisible potion-nya mana? Kasih invisible-nya gua. Udah di matem, udah di matem semua. Tapi itu masuk akal loh, Cap. Yes. Jadi jadi gini, sebelumnya ingat gak sih terakhir kita ketemu? Oke. Kenapa? Kalau sepatuku itu masih diamond. Maksudnya? Ya, jadi yang baru kemarin kan yang baru diubah itu kepala doang kan? Lah, itu bukannya lo yang rubah? Enggak, kalau sepatu enggak. Ini sepatu ada yang rubah. Sepatu ada yang rubah? Iya. Bukan lo. Bukan. Enggak tahu. Armor itu yang punya blueprint. Ya, itu saya enggak tahu itu dari tim mana yang menyusup ke sini gitu loh. Itu otomatis ada penyusup dong. Iya enggak sih? Penyusup dong. Iya. I know. Hey, Pe, dengerin gua. Apa? Kemungkinan besar karena kemarin si Bucin udah declare war sama Grounders. Ini kemungkinan besar Grounders. Oke, itu masuk akal betul. Itu kecurigaan Cap ya, Pe ya. Tapi kalau kecurigaan gue, ada orang ketiga Pe di pihak jomblo. Tapi kita lagi perang sama itu, Tom. Lagi perang sama Grounders. Tom, Pe, mata denger gua. Kalau emang ada orang di jomblo yang menjadi mata-mata. Iya. Tapi pertanyaan balik juga, adakah dari tim Bucin yang jadi mata-mata? Itu kita belum tahu siapa sih. Kita nggak tahu. Dan bisa juga salah satu anggota jomblo atau salah dua anggota jomblo yang juga berkhianat juga kan kita nggak tahu gitu loh. Masalah dia tahu kesini, Pe, langsung Pe. Gini. Gue masih curiga sama anak-anak baru. Oke, iya betul. Clement, Yura, ya Yura. Iya Yura. Sama yang satu lagi tuh gue curiga tuh. Joe, nggak pernah kelihatan tuh anak. Iya. Gue ngerinya mereka jadi mata-mata di jomblo. Oh iya, Caps, ini aku mau mengencan full armorku ini, Empire semua, biar lebih. Oh jadi kamu dari mana ini? Ya, aku nggak tahu, Caps. Itu aku nggak tahu, Caps. Serius. Jadi gini ceritanya. Jadi gini, kan saya lagi mancing nih ya kan. Terus aku taruh di armor full armor tuh, aku taruh di chest karena lagi takut mancing meninggo ya kan. Iya. Yeah. Dan terus pas balik lagi, sepatunya itu berubah jadi Empire. Nggak ada yang rubah berarti ini siapa yang rubah? Iya. Harusnya kepala doang yang ketutup ini gitu loh. Yang punya blueprint ini tuh cuma gua dan kayaknya jangan-jangan kertas blueprint gua diambil karena gua udah hafal, gua nggak memikirkan kertas blueprint untuk armor satu set ini, Pe. Kayaknya terus sekarang blueprintnya di mana? Cap taruh itu di mana? Di kastil. Mau dicek. Coba boleh. Jangan hilang. Blueprint. Sama aku juga mau ini, Cap. Semua apa namanya? Naro. Mau bikin armor cadangan. Armor cadangan. Blueprint. Iya. Blueprint. Jadi kalau misalnya kayak ada armor kejadian meninggoy gitu, aku masih ada backup armor buat ngehajar orang-orang gitu. Apalagi sekarang kan Grounders sudah mulai. Gini. Satu caranya yang bisa ngedeteksi orang hilang itu adalah Doggy. Kebetulan serva itu listriknya kuat, makanya betul. Tahu nggak? Tadi yang invisible. Iya. Itu yang bisa nembak itu si serva. Itu serva yang nemuin. Iya, benar banget. Serva yang lihat. Karena insting Doggy-nya serva itu kan kuat karena dia kan bapaknya dari para Doggy kan. Iya. Ya? Bapak anjing. Jadi bapaknya anjing. Maksud gua. Bapak anjing, benar bapaknya anjing, benar. Iya. Jadi kemungkinannya tuh instingnya kuat, kita butuh buat serva sih untuk nyelidiki orang-orang yang ngilang ini loh. Serva nih. Oh ada si Loreng. Ini siapa nih? Loreng, what do you mean Loreng? Loreng, what do you mean? Ya, kita butuh banget ini sih, Doggy yang banyak. Di mana Caps? Terakhir di atas. Bukan di sini, salah. Kanan kah? Di seberang situ kah? Atas. Terakhir gua simpul. Tapi aku masih inget sih Caps, apa namanya blueprintnya itu loh, isinya loh. Iya. What is been blueprint? Kan nggak ada cuy. Tadi di sini. Kenapa blueprintnya ditaruh di atas sini yang gampang dimasukin orang yang dimana kita sedang ada deklarasi perang. Hold a minute. Yang tinggal di sini si Ion. Iya. Ion kayak nggak peduli gitu untuk keamanannya kah? Harusnya di keamanan dikasih itu sangat-sangat kuat. Iya, oke, betul.
kan orang masuk, nyamuk masuk pun mati harusnya. Nah itu makanya Cap, ini nggak tahu ini ya, sepatu nih, ini sepatu siapa yang rubah itu nggak tahu. Itu aja egois banget. Oke. Pe. Ya. Sekarang gue minta lu udah full enchant kan? Oke, udah. Silakan sekarang lu ganti armor kesatria jomblo. Oke. Empire. Aku masih inget kok ininya, apa namanya? Blueprint-nya masih ya, masih. Kalau kan? Iya, iya. Oke. Okay. Min what? Let me try. Oke. Okay. Benar. Pakai satu set. Sebuah buah kebanggaan, Pe. Mantap, it's good. Dra. Ini blueprint yang aku bikin. Gitu. Nanti kalau kamu udah full enchant baru aku kasih. Oke. Okay? Kalau misalnya kamu mau. Tapi ini aku mau nyimpen kepalaku sih yang buat cadangan ini di rumahku sih. Oke. Okay. Sekarang gini. Kita bahas lagi dari yang orang hilang tadi. Iya. Jadi kemungkinan besar juga dia ngambil blueprint aku, Pe. Dan tuh, dia ngerubah untuk kasih bukti bahwa kerajaan kita tuh nggak aman. Kerajaan kita tuh gampang disusup. Iya, kayaknya dia ngasih informasi kayak gitu loh. Ngerti nggak? Itu kayak kecurigaan gue tuh di situ. Iya, iya, makanya. Ini tuh udah mulai nggak aman, udah mulai hancur, dikit-dikit demi sedikit. Ini lama-lama mulai. Terus ini juga raja juga kayak udah nggak peduli kan? Ya. Selamat satu lagi. Gue udah suara apa tuh? Siapa yang jatuh? Kira suara. Terus ke atas lagi. Oke. Jadi gini. Pe. Ya. Si Serva udah siap untuk bikin outpost. Oke. Okay. Dan dia sudah ada ide untuk bikin ruangan rahasia nanti di outpost. Oke. Okay. Dia ngasih hadiah, ngasih saran. Karena Serva minta untuk digantikan secara cepat. Iya. Kepemimpinan jomblo pengen dilimpahkan ke aku lagi. Okay. Tapi aku nggak mau. Aku nolak untuk mempercepat. Karena kita harus tahu strategi Ion kayak gimana. Iya, karena betul-betul. Ion itu orang yang licik. Jujur orang terlalu Ion itu lama licik. Juga jangan terlalu lama, Caps. Gue ngerinya. Nanti keburu muak, ada keluar, Caps. Iya betul. Keburu-buru juga bahaya. Maksud gue jangan terlalu terburu-buru, jangan terlalu lama juga. Pas. Iya, Kita tunggu momennya aja lah, momen yang tepat. Tunggu momen lah. Iya. Momen yang tepat. Karena gini loh, semakin itu bangke dikubur ya kan, akhirnya kecium juga. Betul kan? Iya. Iya. Kita bakal nunggu momen yang tepat untuk menggulingkan Ion. Oke. Okay. Oke. Okay? Aku jadi mau pasang ini dulu, Caps, di rumahku, Caps. Oke. Okay. Jadi mau ikut gak, Caps? Ikut sekarang kah? Yaudah, aku Pe, sabar dulu, Pe. Sini dulu, kita masih banyak yang mau dibahas, Pe. Apa? Ya. Lo tahu di sini ada spawner? Iya. Spawner. Iya, spawner spider 2 okay. Di bawah. Oke, okay, itu bagus. Dan yang ngasih tahu itu si Clement. Jadi iya, kemungkinan untuk berian attack Clement ya mungkin 50% bisa gue percaya, 50% enggak. Tapi biasanya okay. ya kan kita enggak tahu orang tuh biasa kayak waktu itulah yeah. Ion manis-manis dia, nih dia, ada dia, ini ya kan. Dia juga orang baru ya. Dia juga orang baru ya kan. Jadi yeah, patut untuk dicurigain yeah, juga. Kita enggak bisa langsung percaya kan. Dan dia juga belum diresmikan kan? Betul gak sih? Belum. Tapi ini hampir 75% ya. 80% semua setuju untuk penggulingan kekuasaannya Ion. Ya udah, siap. Berarti kita juga okay. perlu bantuan dari tim Bucin yeah. juga kan untuk melengsirkan. Of course, kita butuh banget. Oh, satu lagi ini yang gue pengen bahas. Apa? Kita harus juga punya kemandirian dalam bernegara atau berkerajaan. Iya, betul. Kita jangan terus-terusan minta bantuan tim Bucin. Iya, betul. Kita harus mandiri juga. Itu okay. itu tolong matem juga armor ya. Dipercepat. Ya, armor dipercepat. Kemungkinan perang bakal makin dekat. Ngerti, matem? Tenang, Caps. P. Oke. Okay. Kamu orang yang paling dekat sama ini kan, sama Pak GM. Iya. Yeah. Aku juga minta kamu selidikin tentang kekuatannya Bucin. Iya. Ya. Oke. Tentang apa-apa aja kira-kira yang informasi dimiliki Bucin. Iya, yeah, boleh. Siap. Kita harus punya kemandirian. Oke. Okay. Pahit-pahitnya kalau misalnya kita pecah aliansi ya, karena dulu aku kuat banget aliansi itu karena aku dulu Melestial.
aku belum tentu nanti aku menjadi raja bisa sesolid dengan Pak Gem. Ya, oke oke. Oke. Aku akan bakal cari informasi sebanyak-banyaknya sih tentang bucin itu. Jadi kita harus punya kemandirian untuk bernegara. Oke. Oke. Siap. Oke, siap. Sebelum berurusan hidup jomblo. Hidup jomblo. Jomblo jomblo jomblo. 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 Makin jomblo, makin ngenas. Jadi aku bakal taruh. Tolong ya ini jangan dimaling, ini rumahku ya kan? Iya. Yeah. Ya ada ini enggak sih? Apa? Oke. Okay. Oke. Okay. Ada apa? Ini caps. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Jadi oke, okay, ini tolong jangan diobrak-abrik ya. Nah, ya udah. Kita sini dulu caps. Kemana? Jadi gini caps. Kenapa? Kemarin. Ah. Aku itu sama Pak GM memata-matain Grounders. Wow. Mata-matain Grounders. Ya, yang terakhir caps itu kan yang kita berpisah gara-gara caps mau tidur dah gara-gara apa sih nge-build outpost ya kan? Iya, benar sekali. Nah, di situ aku pergi kan sama Genah sama Pak GM. Nah, di situ kita itu memata-matain. Dan kita bakal berangkat ke sana menggunakan ya adalah sesuatu yang aku sama Pak Gem lakukan gitu loh. Apa? Ya intinya pengen menyusup ke Grounders bertiga. Oke, terus? Dan mungkin kita mencari informasi tentang senjata legendaris yang sudah diambil, dan mungkin kita bakal kalau ada kesempatan untuk mengambil senjata itu kembali. Itu terlalu terburu-buru sih strategi kayak gitu, Pe. Iya, aku tahu itu. Sabar, Pe. Tapi mungkin ya kita cuma iya. Iya. Tapi enggak apa-apa. Biar aku aja yang mewakili jomblo untuk berangkat melihat Grounders itu seperti apa perkembangannya. Setelah memegang item Grounders itu. Udah ada orang penyusup yang masuk ke sini. Iya, makanya itu juga perlu cari info. Betul. Takutnya juga kan sekalian konfirmasi apakah si Grounders itu megang satu set invisible armor itu kan? Ah, kalau misalkan dia megang berarti. Biar sekalian aku konfirmasi gitu, oke? Oke. Oke, Pe. Oke. Oke. Aku mau berangkat dulu sih ke pagi mau ngeliat progresnya gimana. Okay. Sekalian cari informasi tentang si bucin itu. Siap, Pe. Hati-hati, okay. Pepe. Hai, Pak Gem. Oh my god. Wih. Kenapa? Cakep banget armornya. Bah. Gila, keren loh. Tapi kenapa, anjir, Pak? Tapi kemarin aku sempat lihat tuh armornya. Hah? Maksudnya? Kemarin aku sempat lihat tuh armornya kayak gini. Hah? Maksudnya? Ini armor kamu baru bikin. Iya. Ini siapa ini? Siapa itu? Anggota itu kali. Jomblo kali. Anggota jomblo. Kayaknya sih. Oh. Iya sih. Ya udah, jadi enggak kenal bajunya. Jadi gimana, Pak? Oh, nah, gini, Pak, kemarin tuh aku sempet ini kayak sempet ngeliat armor ini, tapi emang kamu baru kali ini pakai armornya ini? Iya, baru ini. Bentar. Itu siapa sih? Enggak tahu. Suruh lepas kali. Kenapa dia ikut RP? Enggak tahu. Mungkin dia lupa matiin RP-nya atau gimana, Pak? Jadi gimana, Pak? Kita jadi untuk mata-matain Grounders. Oh iya. Jadi gini. Kita sini deh. Kita masuk ke tempat yang lebih enak aja. Masa enggak bahas di sini kan enggak enak, guys. Iya, betul. Kalau masalah ini, armor. Yeah. Tadi aku sama ini sama Alwi. Jadi blacksmith terbaiknya kita itu di jomblo itu, di bucin itu. Iya. Itu tuh Morilla. Alias manusia gorila. Oh, si gorila itu, Pak. Dia blacksmith, Pak. Iya, dia blacksmith. Itunya blacksmith-nya. Ternyata banyak ya di bucin itu ada librarian, ada blacksmith, ada library gayan. Terus ada apa lagi, Pak, di bucin itu, Pak? Oh, gini. Kemarin aku juga sempat cerita nih, ya kan? Yeah. Sekilas mungkin. Jadi ada yang namanya Eevee itu dia itu bisa ini, bisa nge-makeover. Si Eevee bisa makeover? Bisa, cuma jadi masalah gini, Pe. Apa? Sendawa dulu. Oh iya, Pak, siap, Pak. Nah, oke.
Nah, jadi kalau si Eevee itu kalau misalnya mau nge-makeover kita, kita tuh harus nyiapin satu Netherite ingot sama satu Totem of Undying. Itu buat bayaran atau gimana? Buat bayarannya sih, buat bayarannya. Oke, oke, enggak apa-apa, itu bisa sih, itu bisa sih. Bisa, bisa. Nah, jadi gini, kalau mau aku tunjukin tempatnya, sini aku tunjukin tempatnya dulu deh. Aku pengen ngasih tau juga, Jorge. Nah, aku pengen ngasih tau juga nih, masalah ini, armor. Armor, si Mas Alwi, itu udah berhasil ngebikin duplikatnya, ini, bajunya Grounders. Ah, serius? Iya, berhasil. Mirip gak, Pak? Berhasil. Persis, persis banget, tapi, banget. Tapi anggota kan, itu anggota kan? Nih. Lihat mana, nih, mana. Lihat nih. Ya. Oh. Tuh. Boleh aku coba enggak, Pak? Enggak bisa ya? Coba enggak apa-apa, coba aja, coba aja. Kalau bisa dicoba, coba aja. Coba apa ya? Heeh, coba dulu. Nah, set. Pak. Halo, Pak Serva. Oh iya, jadi Servasius ya, Pak ya? tapi ini aku masih kelihatan, Pak, muka kayak gini, Pak. Iya, makanya kita di makeover besok gitu loh. Jadi besok kita di makeover. Besok di makeover. Nah, ini kan sementara cuma ada satu armor nih. Iya. Itu besok bakal dikembangin lagi sama Mas Alwi untuk dibikinnya lebih banyaknya. Oke. Siap. Nah, berarti nanti. Berarti kita itu Pak, mulai nyerangnya itu besok itu. Maksudnya penyeludupan. Bukan nyerang sih, infiltrasi sih. Iya, maksud saya itu Pak. Nah, mungkin besok gini Pak, kita rencananya kita tuh besok harus bisa bener kayak kata kita nyulik. Mungkin 4 member mereka kita sekap. Oke, terus habis itu kita nyamar jadi mereka gitu. Oke,